yaitu sebelah kiri masuk ke sektor diawasi oleh seorang para pemain-pemain tim Jumbo Kesalasana OPFC mencoba mengambil alih serangan. Mereka daripada ke depan masih ada 2-3 pemain yang masih berada di sektor sebelah kiri. Jadi offside. Lama kita berpuluh 14. Jadi kalau kita pemain dari OPFC, namun pada masih dalam penguasaan pada pemain-pemain. Jadi ada asmat-asmat yang telok kali yang dikira pada pemain yang aksi dapat di gajah tenang pertahanan dari Sinasan Rumah JKMC. Habis, habis, habis. Oh, sudah puasan tetap belakang JKMC mencoba bagian serangan itu. Lalu sama sudah berikut ke dalam. Abad. Masih OPFC. Hilang kepada pemain Raja. Masih Raja. Ya, Brad. Ya. Oh. Ampet. Jokal balik. Indian dah mabut dari pemain OPFC. Lepaskan peluang dapat dah. Pertandingan bebas mengarah ke jalur pertahanan dari tim Jumbo Kesalasana JKMC. Sebuah pertahanan bersama belakang para pemain sudah siap untuk antisipasi sebuah tendangan. Ayo dan sudah bola pelabung tinggi dapat dah. Amankan saja pemain dari masih pemain yang memiliki nomor punggung 10 ini masih dikawal ketat oleh pemain dari OPFC. Aksi relasi dari para pemain-pemain muda Dino Taruna FC dan Rio. Rio selamatkan terbang kembali pemirsa. Kita masuk ke catur permainan. Ambil alih ke peluntang permainan dari JKMC. Dengan pemain Asmat. Asmat Castello kali ini. Menggiring bola. Masih Asmat. Untuk berada ada pemain Siman. Kawal dari pemain Siman. Ada Siman. Pemain Simanis dan Manja. Pemikir pemirsa Siman. Yang ambil hanya tadi bola. Yang terpertahanan. Masih ke arah kotak penalti. Untuk kating sejak. Masih para pemainnya. Shooting yang dalam. Hai dapat. Begitu keras dari bola. Mampu di blok penjaga gawang. Dari. Kembali. Bola diarahkan. Ada pemain. Memiliki nomor punggung 9 Asmat Kesolo dan OPFC. Ada terlihat. Karena kembali direkakan dari para pemain dari JKMC, pemain yang memiliki nomor 8, memiliki nomor rekannya pemain nomor 11. Ini pemain-pemain depan, agak menghilang dari gawang. Masih dan di sebelah sebelah kiri, sebelah sebelah kiri ini masih dikawal ketat pemain-pemain belakang dari OPFC. Sementara kita lihat terus menerus para pemain-pemain dari Zeki untuk bebas kali ini pemain dari sebelas angkat untuk gawang. Wahai dapet dah hati setiga di gawang dan ganti ke sebelasan Kandar. Angkat bola ke depan. Depan kali pemain dari OPFC. Mana kita lihat terus libur oleh pemain tiga-tiga. Berikan kembali kali ini. Depan ada pemain. Jeki. Dua pengawal dari OPFC. Kita lihat masih dikosel para pemain dari OPFC. Masih OPFC. Play on. Kita lihat para pemain-pemain dari OPFC. Kepada Bapak Lura Okir, salah satu pengurus dari tim JKFC dari kawasan. Hasil OPFC. Mereka dia. Nanti waktu akan ada. Masih JKFC. Dari keluar
Aku khusus barisan para pemain-pemain ini dengan masih direbut kembali pemain dari FMC masih terus untuk bersama. Khusus dan wasit perganti. Arit, ini pemain yang sangat tinggal sebelah saat itu kandar-kandar gede dan kebuka pasien 2-3 pemain dari OMFC betul berhasil dari patah bola bersebelakang dari JK EKMC kali ini 4 dari pemain negeri Anis ada itu untuk umpan dari kerekannya namun iya apa yang terjadi pelanggaran dilakukan kembali tinggi yang keluar dari satu wasit yang gede itu adalah bunga mereka kali ini hanya melakukan sebuah tendangan bebas dari JKMC melalui pemain nomor punggung 11 kali ini kita nantikan pemirsa bakal akan dilakukan sebuah tendangan yang akan lewat Aida kaki kanan angkat kembali bola memasuki dora untuk final bunga bunga langsung setiga negawan. Kabar masih itu lagi berusaha bola empat umpan kebuka masih ada satu pemain dari Eka yang masih buka empat ke pertahanan umpan dari kelakuan sudah di sana pada jadi dua set tiga bagi Amalah hei bangun lemah itu lagi berusaha tenaga dilakukan oleh pemain dari Eka yang baru saja berganda sudah penjaga kawan dengan sudah kali ini lakukan sebuah tendangan melewati sisi ke sebelah kanan kunda ada buka kekuasaan bola para pemain dari Eka dan pemain Aswan hei bangun salah umpan dilakukan oleh pemain dari kubu kesulitan satu akibat sekali ini sehingga sebelah kaki namun gagal dikaget para pemain OFC mulai mengembangkan permainan di lini tengah kerjasama dengan atau pemain tadi kau pikirkan sudah umpan terobosan dan sejauh dari para pemain raja ada pun di walau saja ada pemain belakang dari JKMC pasukan dari itu warungnya yang kemudian dipimpin oleh Bapak Lura oke lah kami dari yang turut menyaksikan dua laga pertandingan 3 sore yang ini kita nantikan pemirsa serangan seluruh ganti dan cukup berbahaya area pertahanan dari Ocuk Kuluka salah satu dari OTFC Ocuk Singa ini kuasai masih di kuasai pada pemain JK harus ke belakang dan pemain Wogi angkat dia sih ke sebelah kanan kali ini umpan belakang menjelang garang gawang hebat beda hingga kembali pemain hari jalan Indonesia luar ke depan kali ini terus dadam bobot kali ini lakukan pemain JKMC dari kembali dikali pada pemain OFC boleh bubur boleh ganti malam kita serta bunga sebelah gagal kembali akan para pemain JK masih pemain OFC ada Rio kini lelahnya masih menikmati depan maksudnya kali ini ada pemain Dika mencoba kali pemirsa boleh bantu di kaki pemain OFC bagi lagi ada Yaga Utara bukan merupakan sebuah pelanggaran kami kira lakukan oleh para pemain OFC hingga kita lihat kembali terjadi kita 1-2-3 pemain OFC berhasil kembali mengambil Badana gagal kembali kaget pemain belakang dari JKMC serangan kali ini pemirsa oke berbahaya dihalau kembali mulai ke pertahanan dari OMFC masih pemain yang berikan nomor punggung 81 di kandar bintik pertahanan dari gagal bebas lalu di jalan-jalan lalu berbahaya dan apa terjadi ya itu kali ini yaitu pemain mundur masih pemain mundur mengiri bola kali ini mencari kawan menggali kawan-kawan isik ke sebelah kanan yang ini tunjukkan pada pemain yang miliki nomor dapat dalam penguasaan pemain dari OFC OFC terdapatkan dua kembali pemirsa lewat gelandang serang itu Munir masih Munir iya pemain dua kembali mengambil alih suatu tendangan oh mudah saja penjaga gawang pelat segera tadi melakukan penyelamatan serangan sadik serangan balik kali ini para pemain-pemain dari kubu kesebelahan sana Jeki lewat pemain Asmat Asmat kali berikan umpan terlepasan masih di gawang hai namun lama dapat terus segit detik kami kira pemain dari Rubu Kesulah Sada JFC
kembali satu tekanan KMC internet satu. Apakah terjadi di KMC?